Beberapa subscriber yang nanya alat yang dipakai apa, kontrolernya merek apa, dan minta review gearnya apa. Kali ini gue bikinin edisi khusus Gear Reveal. Tonton sampai habis. Stay tuned di Special Evac Review. Oke, kita mulai dengan gear pertama yang akan gue reveal adalah sound card bermerek Focusrite. Dengan seri Scarlett Solo, mempunyai dua channel dan satu channel untuk microphone dan satu lagi untuk instrumen seperti gitar, bass, atau piano. Yang perlu kalian ketahui adalah sound card ini low latency hingga 0,00005 ms. Jadi cocok buat kalian yang suka produce music. Gear kedua adalah headphones andalan yaitu Bluedio Turbin T2. Walaupun harganya murah, tapi kualitas soundnya nggak main-main. Cocok buat kalian yang doyan denger lagu dugem. Lalu gear ketiga adalah headphone tersayang dari School Candy seri Crusher. Harganya lumayan mahal, sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Tapi yang perlu kalian ketahui, dia punya subwoofer di dalamnya dan bisa disetting. Cocok buat kalian yang doyan silent party, pakai headphone ini bisa melintir, bro. Gear terakhir yang menjadi gear utama dalam nge-mix lagu yaitu Korg Nano Control 2. Controller ini sangat membantu dalam nge-mix. Tombol-tombolnya bisa disetting sesuka kita. Mau main mix cepat atau mix lambat, gue sering menyesuaikan sama permainan. Kalau mainin lagu trance, breakbeat, atau jungle dutch, biasanya gue setting beberapa tombol evac, fader, EQ langsung pakai hotkeys. Tapi kalau main progressive house, EDM, atau sejenisnya, gue pakai settingan standar aja. Sebelum perform, biasanya gue punya playlist yang akan dimainin. Jadi nggak pusing lagi nyari sesuai genre yang dibawakan. Gua juga punya set QQ di beberapa lagu di Virtual DJ 2021. Gunanya biar saat kita crossfade lagu itu bisa nyambung smooth bebas hambatan, bro. Dalam satu kali mix session atau main set of hour, berdurasi 1 jam sampai 1,5 jam dengan 12 sampai 20 lagu. Tapi kalau main cepet bisa 35 sampai 40 lagu. Yang perlu diketahui pertama sih hafal lagu, intro, verse, build up, drop, dan outro. Kalau nggak apal-apal banget sih intro sama outro aja cukup. Yang penting tahu lagu ini 16 bar atau 32 bar. Kalau nggak tahu bisa diakalin pakai loop, tapi biasanya lagu-lagu progre itu panjang-panjang, jadi nggak perlu main loop, tinggal fader aja kelar. Oke, sekian pembahasan gear explanation kali ini. Kurang lebih gue mohon maaf, gue Futra. See you on the next feed.